Alright, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar viewers di Facebook? Assalamualaikum. Hai. Kita live lagi hari ni. Ha. Kita live lagi hari ini bersama saya, Azim dan Cik Hairi, orang kuat kita di Bayani Trimax, Pekalan Cipa. So, hari ini kita sambung lagi siri-siri live kita. Alright. So, hari ini kita nak ceritalah semalam yang kemarin. Hari Senin hari itu kita dah cerita. Hari Senin, hari Selasa. Selasa kot? Selasa. Dua hari lepas. Hari Selasa kita dah cerita sejarah sedikit lah. Sikit sejarah tentang Bayani Trimax. Intro. Ya, intro dia. So, lepas dari itu adalah kita terima WhatsApp apa semua dan orang tanya apa sebenarnya hikmat yang kita tawarkan. Alright. So, sebenarnya ni hari ini kita nak cerita lah. Hari ini kita nak cerita dekat live semua. Apa sebenarnya hikmat yang Bayani Trimax sediakan? Sebenarnya ada lebih kurang ada 6 hikmat yang besarlah, yang 6 hikmat utama, servis utama. 6 servis utama yang Bayani Trimax sediakan. Alright? Okay. So kita mulakan dengan servis yang pertama. So bila live dua orang ni, biasanya saya akan tanya Hairi, apa servis kita kan? So first kali Hairi. Ikuran daripada kita punya first live tu memang banyak sangat persoalan orang tanya. Right, so kita sambung lagi, kita jawab persoalan tu. So nampak sangat ramai di luar sana yang tertunggu-tunggu tu kan. Nak jadi apa founder, nak tanya pasal kilang dan sebagainya. Yes, that's good. Dan ini kita nak bercerita lah. Cerita-cerita nak tahu kongsi-kongsi kan. Betul. Mana kawan-kawan di luar sana tu. Apa yang sepatut diorang perlu tahu kan. Yes. Kita santai kita petang macam ni. So yang pertama kat sini sekali. Hujan ni. Kat sini hujan ni. Hujan, kita hujan. Nak ambil. Kita nak ambil mood hujan ni, kita nak kongsi rahmat Allah ni kan. Betul? So mungkin ramai viewer kita dan tengok, insya-Allah kita boleh apa ni? Bercerita dan kongsi sikit. So. Yes. Alright. Okay. So yang pertama sekali. Apa sebenarnya? Kita buat macam interview sikitlah. Saya interview Hairi. Okay, so first kali, Harry, apa sebenarnya servis utama Bayani Trimax nombor satu, apa dia sebenarnya? Kalau kita tengok daripada awal, kalau yang apa ni, viewers kita yang pernah tengok kita punya first live tu kan, daripada kita intro pasal Bayani Trimax ni apa, dari segi dah tahu dah, kita buat contract manufacturing, OEM, jadi kita buat produk pemakanan dan sebagainya. Jadi hari ni kita nak cerita the first step adalah servis yang kita boleh bagi bermula dari peringkat awalnya adalah khidmat nasihat. Okay, sebelum jadi kepada produk whatever, apa yang kita bagi sekali adalah khidmat nasihat. Khidmat nasihat dari segi, maknanya dalam erti kata lain, presentation lah. Presentation dari segi macam mana nak buat produk, okay, apa hal tuju dia, macam mana permulaan kita nak mulakan langkah pertama, okey. Itu antara tajuk besar dia. Okay, dari segi khidmat nasihat sebelum. Okey, yang keduanya tentulah bila kita dah bagi go through kepada niat kita, balik kepada produk, paling utama sebelum jadi produk adalah formulasi lah. Yes. Okey. Betul. Formulasi tu jadi khidmat yang kedua kita boleh tawarkan adalah dari segi khidmat R&D lah, research and development. Itu penting sekali sebab ramai yang orang nak buat produk ni, kita ada kepekaran dari segi R&D. Dan R&D ni boleh buat sesuka hati macam tu. Betul. Dia kena kelayakan, dia kena ada orang yang dalam bidang tu, yang ni, yang arif dalam bidang tu kan. Betul. Dia tak boleh formula suka hati je. Dia tak boleh. Okay? Dan kita sebenarnya dah beruntung, selain daripada kita ada kelayakan dari segi staff dan juga tim R&D yang bagus, dan pengalaman yang lama ni, seperti yang sudah maklumlah, kita di tulang belakang kita adalah Dr. Aziz sendiri lah. Yeah, itu yang paling penting sekali. Pakar formulasi terulung lah yang kita ada. Itu banyak membantu dari segi kita punya apa ni, formula-formula yang bagus, yang terkini. Dan seterusnya, itu yang kedua. Okay. Yang ketiga kita boleh dari sini adalah khidmat packaging, design, apa ni, orang cakap apa, output dia, kotak dan sebagainya, labeling, itu penting sebab zaman sekarang ni produk yang bagus hanya dihasilkan dan diterjemahkan dengan
orang cakap gambar ataupun yes. yang menarik lah kan. Sebab kadang kita sendiri kan nak beli produk ni, orang cakap first kita punya impression adalah pandangan pertama. Pandangan pertama lah kan. Wow, cantik produk ni kan. Wow, memang nampak TikTok dan sebagainya. Itu penting lah. Jadi kimak-kimak nasihat dari segi apa yang perlu, apa yang trend market masa kini kan. Kita share dan kita bantu, dan mungkin bakal founder terbuka dia punya, oh macam ni sepatutnya kan. Dia tak boleh nak tangkap buat buku bungkus macam tu, tak boleh kan. Betul. Dalam modern sekarang ni dah dekat persaingan tu dari segi gambaran tu dah penting sekali. Okay, tambah-tambah kita dalam era apa ni, online ni kan, kita dah kena menang market dari segi looking, okay, betul, looking good punya produk lah. Okay, itu yang ketiga. Seterusnya kalau kita tengok dari segi khidmat, apa yang kita boleh bekalkan service kita adalah khidmat pembuatan dan juga pembukusan. Ini penting. Sebab kadang selain daripada design tadi, okay, cara kita kendalian pembukusan dari segi packaging lah, okay, itu perlu dititik beratkan lah. Itu mereka peranan penting dalam keadaan. Sebabnya kadang customer cakap nak buat produk yang ada si kuantiti banyak, okay, bila dia packaging yang agak besar, dia main apa ni, dari segi faktor transportation charge dan sebagainya kan. Betul. Itu yang kita perlu bincang supaya ada cakap apa, keperluan yang betul lah. Okay. Dan seterusnya adalah benda yang paling penting sekarang. Kita bekalkan juga khidmat dari segi pendaftaran halal dan juga bertanya KKM lah, Kementerian Kesihatan. Founder yang ni dia akan cari kilang yang registered, yang betul-betul bertauliah lah. Jadi apa yang penting sekali adalah produk tu semestinya diluluskan oleh kementerian dan juga pihak JAKI. Dia panggil pengkelasan. Pengkelasan dan sebagainya. Itu amat penting sekali. Jadi kalau kita tengok dari segi keadaan market di luar sana, banyak produk yang tak berdaftar, produk yang tak ada pengawalan, pengawasan dan sebagainya. Dan produk-produk macam dia jadi produk touch and go lah. Sekejap ada kan. Sekejap tak ada. Kita tak nak bakal founder kita di juga separuh jalan. Betul. Jadi benda-benda persijilan macam ni dari segi jahit, dari segi JAKIM, dari segi KKM, kelasan, whatever lah yang berkaitan, kita berikan dari segi khidmat untuk memudahkan pelesenan tu lah. Yes. Okay. Itu antara yang kelima, poin-poin besar dia. Dan yang keenam ataupun yang apa ni, kita bekalkan juga, okay, dari segi apa yang kita ada pengalaman, khidmat service after sales. Ini yang cakap apa, benda yang paling mahal sekali. Kadang bila orang mula bisnes, okay, dia dah dapat peluang tu, dia buat bisnes, dah ada produk, sampai situ je. Jadi tak tahu nak ke mana. Betul. Tak tahu nak buat apa, tak tahu ni kan. Yalah, dalam keadaan dah keluarkan modal banyak. Okay, modal dah banyak keluar. Jadi nak buat marketing lagi, nak buat apa semua, kos tu semua kan. Jadi itulah titik permulaan yang ramai yang mati akal. Jadi kat sini kita cuba share lah, bantu kan. Apa pengalaman kita ada tu kita cuba share dan alhamdulillah setakat ni apa yang kita boleh buat dengan kita punya rakan niaga kita, sama-sama kita ni lah apa yang terbaik. Itu merupakan poin-poin yang besar. Banyak lagi survey yang kita boleh bekalkan di sini kan. Cuba dari segi cakap main point ya. Dan secara am dia kita cover 6 tu lah. So jom. So enam servis utama by internet pertama ialah kita buat khidmat nasihat atau consultation. Produk apa kita nak buat. Nombor dua, kita ada juga servis R&D untuk formulation. Nombor tiga, kita ada servis untuk design kotak dan packaging. Nombor empat, kita ada khidmat pembuatan pembungkusan. So kalau ada produk yang nak dibungkuskan dalam kotak-kotak tu, boleh sebenarnya kita buatkan. Okay, janji produk halal lah. Nombor lima, kita ada juga pendaftaran KKM dan halal. So KKM ialah pengkelasan produk dan halal ialah JAKIM lah, halal JAKIM. Alright. Dan keenam, ada juga after sale service yang kita ataupun khidmat after sale. So kalau macam ada masalah dengan marketing dari segi macam tu, kita juga boleh bagi nasihat. Alright. So kita pergi lagi detail sedikit. Okay. So contoh yang pertama lah, consultation. Masa consultation kan, kita jumpa dengan klien, customer, prospek nak datang, nak jumpa.
percakapan kita. So dia biasa cakap, okay, kita usually soalan dia, soalan pertama yang kita tanya, okay, tuan puan cik nak buat produk apa? First sekali, kan? So macam mana? Macam mana proses dia tu? So lepas tu apa jawapan yang Hairi Hairi tanya, kan? Hairi, macam saya tanya, contoh macam Hairi ni customer lah. Saya ni customer, Hairi tu ialah buyer Nutri Mac lah. So Hairi akan tanya saya, okay, produk apa nak buat? So saya cakap saya nak buat kopi. Lepas tu apa dia? Dia kalau kita tengok daripada yang selalunya berlaku lah, dia banyak kategori. New founder ni banyak kategori. Ada yang dah biasa, dah macam kat apa, dah usahawan, okay? Ada yang daripada fresh betul-betul, yeah. Dan ada yang datang tu daripada yang zero, kan? Ada yang ada modal, ada yang modal tu kurang dan sebagainya. Jadi di pelbagai peringkat atau pelbagai kaedah yang datang tu. Jadi bila first kita bincang, kita tengok ke arah mana, yeah, dia punya konsep ataupun dia punya kehendak dia. Okay. Kadang ada founder tu dia cakap, saya nak buat produk macam ni, bla bla bla. Okay. Dia dah tahu dah sedikit tentang ni. Oh, sebab kawan saya buat benda ni. Okay. Raw dia macam ni. Itu ada. Itu bahan dia, pertama. Cadangan. Bila kita sebut raw tu, masuk raw dia tu ialah bahan yang digunakan. Bahan dia. Dan ada juga yang datang tu sebabnya dia zero. Okay, tapi dia cuba sebab dia tengok bila ada iklan dan sebagainya. Ada ramai kawan-kawan yang jadi founder cakap, saya ada modal tapi saya tak tahu nak mula pada mana. Ada juga. Ini terlalu umum. Jadi kita pergi satu contoh. Contoh, contohnya Cik Azim, sebagai bakal founder yang baru yang ada modal dan cuba mungkin still lagi blank dengan keadaan market, produk apa sesuai. Yeah. Jadi kita akan macam borak-borak. Okay, you sekarang ni buat produk apa? Market macam mana? Business apa? Yeah. Okay, saya dia cakap, okay, saya lebih tumpuan saya lebih kepada ke arah produk kopi contohnya. Yes. Okay, walaupun kopi ni adalah market yang agak lama, tapi dia punya trend dia tu memang sentiasa ada. Dia produk evergreen. Evergreen punya produk. Kita akan tengok rujuk pada dia jenis macam mana. Okay. Jenis macam mana, raw apa yang selalu dia dengar nak guna, okay? Dia punya kehendak dia macam mana. Yeah. Jadi di situ pihak tim R&D kita akan bagi suggestion. Okay, kalau ini raw-nya yang pakai, ini hasilnya macam mana. Kalau ini bahan mentah yang kita pakai, ini semuanya. Okay, dari segi grading raw dan material. Okay. Jadi di situ kita nampak, oh, founder ni nak buat kopi yang grade dia macam ni. Okay, di situlah kita mula. Macam dah buka jalan cerita, kan? Dah buka jalan cerita, kita dah mula masuk ni. Okay, puan. Okay, tuan. Okay, kopi macam ni, bahan dia mentah dia macam ni. Okay, bla 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 bla. Okay, dia punya costing, dia punya whatever semua. Dan itulah langkah pertama yang cakap. Kadang-kadang tu, ramai founder cakap, tak susah sangat jadi founder ni, kan? Jadi, mungkin kadang orang kat luar sana tak dapat informasi yang betul, kan? Sebab kalau mungkin dah, dalam 10 tahun lepas, nak jadi founder ni bukan calang-calang. Betul. Kan? Bukan sembarangan, dia kena ada modal besar dan sebagainya. Tapi peredaran masa dengan teknologi, kemudahan kilang tu berubah. Jadi mungkin dipermudahkan benda macam tu lah. Sebab itulah macam sekarang kita buat live, kan, kita cuba nak share sebenarnya informasi yang betul. Kan? Jadi orang luar sana faham, macam ni rupanya, kan? Itulah. Okay. Itu pada poin pertama kita tadi adalah apa selepas datang, kan? Okay, apa, bila nak tahu produk, apa selepas datang. Kita bagi nasihat tadi, kan? Dari segi presentation tadi, berdasarkan pengalaman ataupun berdasarkan daripada founder-founder sebelum ni. Jadi tak susah untuk kita try and error dan sebagainya. Jadi kita copy and paste apa yang ada dari segi step dia. Okay? Tapi dari segi formulasi, kita berikan hak untuk founder kita tu pilih formulasi yang dia suka lah. Okay. So contoh kalau kita juga bagi cadangan lagi raw. So sebagai contoh, kita nak kopi yang khas untuk kaum lelaki, ya. Dan kita akan suggest lah. Sebab kita kat Facebook ramai viewers yang mungkin tak tahu apa-apa tentang bahan-bahan yang kita gunakan.
So contoh kalau dia nak buat kopi yang khas untuk lelaki, dan kita akan suggest lah, okay, Tongkat Ali, Tujuh Langit dan sebagainya. Alright? Banyak sangat raw dia. Alright. So kita ada decide. Okay, kita dah tahu. Saya ni sebagai customer ni, hari ni dekat bayi ni, saya sebagai customer, saya dah tahu. Okay, saya nak buat produk kopi lah sebagai contoh. Alright. Kopi ni boleh laki perempuan boleh minum, tak kisah. Tak ada masalah. Alright. Cuma nak ada khasiat sedikit lebih. Yeah. So mungkin tambah kurma ke, delima ke sebagai contoh. Macam general herb lah. General herbs lah. Alright. So, lepas saya dah decide, okay, saya nak buat kopi. Kopi saya nak ada dengan khasiat kurma, khasiat delima. Lepas tu apa stage dia? Apa kita buat? Okey, dia tak susah sangat . Maknanya kita go through kepada step bila kita dah tahu dari segi bahan dia nak kan. So kita cuba okey. Kita dah dapat dia. Kita dah tangkap dia. Oh, formula dia macam ni. So bagi kita masa 2 hari saja. Okey. Kalau yang agak new lah. Jadi dalam masa paling lewat 2 hari kita dah boleh siapkan sampel untuk dia. Alright. Ini kelebihan ni kadang nak buat produk ni kena tunggu lama kan. Okay, dalam masa 2 hari kita cuba buat sampel dengan kepakaran R&D kita ada. Yep. Kita buat sampel macam kehendak dia tadi. Dan kalau yang berdekatan tu dia boleh datang untuk rasa, untuk tengok macam mana kan. Betul. Ada time juga dia boleh decide, wow, ini yang saya nak kan. Kadang ramai founder yang datang, 2 hari dah boleh rasa sampel dah kan. Kita dah cukup bahan dan sebagainya. Dia datang sini cuba dia punya sampel ikut pada kehendak formulasi yang dia nak, dia betul boleh lock formula. Tapi ada tapi tapi kalau formulasi ataupun rasa yang kita buat tu dia still lagi tak sampai apa dia nak, betul, ubah lagi kita ubah lagi pada ini. Bagi kita masa dalam 1 hari ataupun 2 hari kita terus kepada sampel yang kedua sampailah founder tu betul-betul puas hati. Ini kopi saya, ini formula yang saya nak. Macam tu. So betul. Kita tak nak kita yang create untuk dia kan. So kita kan ni kita betul. Nak win-win. Kita create formula the best dan dia rasa ataupun dari segi ni yang terbaik, kehendak cita rasa dia, baru kita lock untuk formula tu. Yes. Alright. Okay, so biasa macam tu. So biasa lepas proses pertama, kita berjumpa kali pertama, kita berbincang, okay, dia dah tahu. Contohnya saya ni sebagai customer lah dan Hairi sebagai bio kan. So kita dah bincang, pertama kita dah tahu formula dan sebagainya, kita dah tahu bahan-bahan, lepas tu kita akan buat formulation kat Bio Nutrimax. Lepas formula kita akan buat sampling. So kita akan pergi kat sampel. So lepas bagi sampel tu, apa pula dia punya proses? Okay, sebenarnya kalau dah sebenarnya masih formulation tu, kita dah start juga langkah ketiga. Kita dah gerak sekali kan. Dia kadang ada dia bergantung kepada apa yang kita bincang dengan customer. Sebab kadang customer tu dia nak tahu sampel raw dulu. Tapi kalau yang dah biasa ataupun yang dah macam kat apa dah ada network, dah biasa go through pada business, kita onkan sekali dari segi product development ataupun dari segi design, okay, dari segi untuk mula dengan packaging dan sebagainya. Jadi sebab kadang dua-dua perkara ni ambil masa yang cakap apa, ambil masa kan untuk printing mungkin dalam seminggu lebih, 2 hari waktu bekerja, dan untuk kita buat formulasi, untuk kita purchase raw material untuk production, kita bagi masa dalam seminggu hidup hingga 2 minggu paling lama lah. Okay? Itu bergantung kepada raw material juga yang cakap apa, transportation dan sebagainya. Jadi ada customer yang bila kita on je dari segi production, okay, bila dah rasa sampel, dah setuju, kita dah decide dari segi harga, quotation dan sebagainya, dan dia dah setuju dengan harga, dan bila customer buat pembayaran pendahuluan, anggap benda tu dah business dah on lah. Okay, kerja dah nak mula, kita terus dengan raw material, quotation dan sebagainya. Dan dalam seminggu ataupun 2 minggu paling lama, insyaAllah kita boleh siapkan produk tu lah. Dan bila 2 minggu pergerakan production tu disertakan sekali dengan kita punya design dan juga printing, okay, ngam-ngam siap, ngam terus produk siap, kotak sampai, kotak siap, design semua dah boleh, siap, dah boleh mula planning untuk launching, dah terus jalan kan. Itu dalam keadaan tu sebenarnya, itulah keadaan yang paling macam apa, founder tertunggu-tunggu.
bila dah nampak packaging kan, dah nampak produk tu dah nak siap kan, dia rasa semangat nak launching produk tu dah lain macam dah. Kadang tu ya ada hari-hari call hilang tu bila dah mula ni dah berdebar dah nak buat produk kan. So basically macam tu. Kalau langkah kedua tu, langkah kedua lepas kita dah buat formulation, kita dah bagi sampling. Kalau sampel dah puas hati dengan sampel, biasanya founder akan deposit lah. Founder akan deposit. Okay, deposit. Lepas deposit je, kita terus on kepada buat design. Alright? Design. So, buat design kotak dan sebagainya. Yang saya nak sentuh pasal design tadi kan. Mungkin kita masuk kepada step seterusnya lah. Design ni, apa yang menarik, kita bagi kebebasan. Sebab kita ada group dengan designer-nya yang kreatif. Okay. Sebab mereka ni dah lama dalam bidang apa design produk kesihatan, supplement food dan beauty dan sebagainya. Betul. Jadi dia dah tahu dah konsep yang macam mana di pasaran masa kini. Jadi kadang kita tak bebankan kepada founder tu untuk fikir macam mana gambar, macam mana warna dan sebagainya kan. Sebab designer tu dah ada kepakaran. Yes. Kita just top up. Founder pun boleh bagi dia punya idea ataupun dia punya konsep saja dan dia boleh terus on macam tu. Dan bila kita create zaman sekarang ni kan, kita create grup WhatsApp dengan designer. Jadi mudah tukaran idea tu. Okay. Dalam masa sehari dua hari, design tu dah boleh nampak dari sini. Kan, kalau dulu-dulu packaging tu dia serah pada kilang kan. Jadi kilang buat je. Tahu-tahu siap, macam ni produk kan. Sekarang ni kita bagi orang cakap apa, kemudahan untuk kebebasan untuk kita work together lah, kita create win-win situation. Alright, so dari segi info-info tu kita pun boleh advise sebenarnya, sebab bila kita buat design, kadang-kadang info ataupun nama yang di suggest dekat kotak tu pun main peranan, lagi-lagi dari segi halal. Betul. Dari segi halal lah. So dari segi halal ni pasal nak menjaga kualiti halal dia tu, dia tak boleh nama-nama yang pelik. Ada tak boleh nama-nama saya cakap apa, kalau cakap tentang design kan, cakap apa brand produk. Sekarang ni dia dah lain sikit kalau macam dulu. Produk yang bagus, okey, kualiti, keberkesanan dia. Tapi bila finishing ni, okey, finishing tu main peranan penting sekali. Betul. Sebab bila kita sendiri tengok keadaan market, yalah produk sekarang ni competitor terlalu banyak. Betul. Kedai jamu kan, toko jamu tu penuh di wall tu, tak beribu jenis produk. Jadi apa yang first impression kita adalah, oh, nampak bagus kan, dia punya gambar, dia punya design, dia punya orang cakap apa, jelas produk tu untuk apa dan sebagainya. Jadi itu penting lah. Jadi bagi founder-founder yang dah biasa, mungkin mereka dah biasa macam tu, tapi bagi yang baru, kita cuba orang cakap apa, bagi kongsi apa kaedah-kaedah yang betul lah. Alright, so itu yang penting. Sebenarnya packaging sangat penting. Packaging itu boleh membezakan daripada kalau kita banyak supply pada farmasi ataupun kedai jamu, dia boleh membezakan daripada produk A dengan produk B packaging dia. Dia ada spek dia yang dibenarkan. Tapi ada spek lah, spek halal apa semua. Itu yang tu pun kita advise dari segi consultation. Alright, okay. So lepas kita dah siap, sampai formulation dah siap, kita dah buat produk, kotak pun dah siap. Okay, kita next kepada step yang seterusnya ialah kita buat juga khidmat pembuatan dan pembungkusan. So, bila formula dah ready, okay, formula dah ready. Dia sebenarnya bila khidmat pembuatan ni ada dua jenis sebenarnya. Satu ialah formula kita, formula BioNutriMed. Satu lagi adalah formula daripada orang lain, orang yang dah biasa, mungkin dia mungkin dia upah sendiri, R&D sendiri. Okay, dia tak ambil R&D dengan bio, dia dah ada formula dah ni. Ada formula, dia boleh juga datang kepada kita. Teruskan. Kita teruskan je formula dia tu. Okey, cakap saya nak bahan ni berapa persen. Bahan A saya nak 10%, bahan B saya nak 20% dan sebagainya. Kita pula boleh juga buat manufacturing service. Alright, manufacturing service dan packing service. So, produk yang formula yang ready, kita belikan bahan. Ada setengah-setengah daripada customer kita ni pun bahan pun dia tolong belikan. Bahan dia supply kat boleh kita kan? Asalkan dia menepati kriteria yang kita nak. Contohnya dari segi pembekal bahan tu mesti ada certificate halal ataupun COA, ada certificate of analysis dia kan. Sebab kita apa yang kita tekan di sini adalah jaminan dari segi kualiti dan juga setuju produk raw tu sendirilah kan. Yes. Okay. Alright. So dah siap. Balik kepada pada poin tadi, pembungkusan dan juga
pembuatan ni. Okay? Jadi dia banyak kalau kita belajar tentang benda tu. Daripada benda tu dari segi bahan mentah tu kita nak cakap apa, repack dia balik. Yeah. Macam mana kita nak jadikan dia tu nampak kualiti, okay? Susunan dalam carton dan sebagainya. Itu penting. Kadang-kadang susunan yang tak betul sebab ini melibatkan charge transportation, okay? Tambah-tambah yang kita nak ini kita punya founder datang daripada Sabah, Sarawak, daripada luar jauh. Benda-benda yang perlu kita sistemkan supaya benda tu nampak lebih jimat dan sebagainya. Okay? Jadi inilah kepakaran-kepakaran yang kita buat. Jadi tak adalah founder tu pening sangat nak fikir seorang-seorang. Betul. Sebab sistem dah ada, dah ada. Cuma kita nak berkongsi saja bisnes ni. Yes. Betul. Alright. So itu packaging dan manufacturing service yang kita buat. Mm-hmm. Okay. Khidmat pendaftaran dengan Halal GKM. Okey, contoh macam Halal. Ini contoh macam Halal lah. Halal biasanya orang cakap, okey, saya nak buat produk, saya nak produk Halal. Tapi saya nak sijil dia minggu depan. Boleh ke tak boleh? Itu soalan dia kan. Okey, dia apa-apa saja mestilah ada step dia kan. Okey, jadi nak dapatkan benda yang bagus macam ni dia kena ada step dia. Jadi senang cerita sebab kita very clear dekat sini. Okey. So let me explain. Dia bermula contohnya, okey, bila kita dah you dah buat produk yang kita. Okay, dah rasa okay, produk ini nak register Halal. Bukan nak lah, memang semua founder di sini kita akan registerkan Halal. Okay? Betul. Jadi, bila dah bermula proses tu, kita dah, you dah decide, dah buat pembayaran dan sebagainya. Okay, dengan detail dokumentasi tentang produk you tadi, kita akan submit kepada pihak berwajib lah. Betul. Dari segi KKM dan juga JAKIM lah. Okey, macam di kami di sini, di Kelantan ni, maksudnya bawah Jahik lah. Jahik-Jahik. Pertahanan Agama Islam di Kelantan lah. Okey. Dan hubungan ke kami ni, Kilang dengan ni dah lama dah. Dah lebih 10 tahun kan. Jadi kita dah terbiasa dengan sistem, kita dah ikut arahan yang sebetulnya. Jadi benda tu lagi mudah lah untuk teruskan proses. Sebab sekarang ni, benda tu very clear. Semua dokumentasi adalah online. Betul. Jadi kita fill up dalam tu dan semuanya. Jadi dalam tempoh, kalau bagi produk baru, kita selalunya buat bug submission lah. Okay, dalam kita dah kumpul. Dan contohnya bulan ni ada 20 ataupun 40 produk baru yang buat ni. Atau 50. Jadi mungkin dah ambil masa dalam sebulan. Bulan kita buat submission. Okay? Mungkin bulan kedua. Okey, bulan kedua kalau ada timing untuk visit daripada Halal dan sebagainya, itu lebih cepat. Jadi kita letakkan tempoh sebulan hingga dua bulan. InsyaAllah paling lama. Jadi bakal-bakal founder yang dah ni dah boleh dapatkan Halal certificate lah. Okey, prosesnya adalah bila kita submit keseluruhan, pihak Jahid JAKIM dari KKM akan datang audit kilang. Ya, betul. Bukan senang juga. Okey, datang audit kilang, tengok keadaan kilang, tengok dokumen satu-satu. Yes. Raw ni daripada mana Halalnya, raw ni daripada mana importnya, exportnya macam mana, okey? Apa saja cara pembuatannya adalah ikut spek ataupun ikut ni. So sebab tu pentingnya kita pilih kilang-kilang yang registered, ya, okey, yang dia percaya trusted supaya benda ni mudah. Okay, jadi orang cakap apa? You ada keinginan, ada modal, kita tolong buat produk dan kita tolong usahakan untuk dapatkan kelulusan. Dari segi KKM pula, KKM tu pengkelasan produk tu apa dia sebenarnya? Ini yang masyarakat perlu tahu, okay? Sebab kalau dulu ramai tak tahu mereka hanya ada produk nak jual. Okey, dari segi pelesenan, apa dari segi apa-apa yang berkaitan dengan kelulusan. Mereka ambil mudah. Okey. Tapi dalam keadaan dunia sekarang yang terlalu banyak produk di pasaran, kita tahu kesahan produk dan sebagainya, mudaratnya produk pada tubuh badan. Jadi, langkah kerajaan itu betul. Dia perketatkan dengan kaedah-kaedah tu. Jadi, bagi produk-produk di bawah kategori food supplement. Okey. Sebenarnya ramai yang tahu adalah hanya perlukan Halal dan juga di bawah mesti lah. Makanan selamat. Okey. Jadi kalau produk tu di bawah food supplement, kita daftarkan bawah food lah kan. Okey. Jadi dia tak perlu macam AIL number tu.
Yeah, betul. MN number tu pada produk-produk yang pada pharmaceutical lah. Okey. Ini perinciannya kita akan bercerita nanti secara detail. Tapi secara amnya bagi kategori produk tu kita dah kaskan dia punya ni. Nah, jadi bagi produk food macam kopi, teh, beauty dan sebagainya di bawah food supplement tu agak mudah. Agak mudah dan kita register bawah mesti dan juga halal lah. Alright. Okey. Okay. Jadi dia bagi proses berapa lama tu? KKM. Dia sebenarnya serentak dengan halal tadi. Mm-hmm. Bila kita submit tu, dia dah cakap apa? Dua dalam satu. Antara halal juga kementerian. Yeah. Cumanya bagi produk-produk yang ini, dia ada tambahan dari segi kalau kita nak buat lab test kan? Untuk dapatkan nutrition fact yang betul. Yeah. Dan kalau kita nak cakap apa? Mengukuhkan lagi bahawa produk ni adalah bukan bahan ada telaran dan sebagainya. Kita boleh buat untuk pengkelasan produk. Nah, itu kita dengan kementerian dan saya rasa yang ini tak lama. Dalam 2 hingga 3 minggu saja kita dah dapat dia punya keputusan. Betul. Jadi ini jaminan untuk pelanggan yang mana kalau dia ada produk sendiri, satunya dia ada sijil halal, okey, itu dia ada pengkelasan produk. Yes. Jadi bila ada dua sijil ini, insya-Allah tak ada masalah. Tak ada masalah, insya-Allah senang nak jual. Senang hatilah. Senang hati betul. Tak ada risau kena rate lah, KKM semua tak ada sebab dah ada pengkelasan produk. Dah tak risau kena rate, kena dia boleh jakin ke apa pasal dah ada sijil halal. Betul. Right, so selamat dan, produk tu selamat confirm pun. Macam kita kalau kita sebagai pelanggan pun, kita nak cari produk yang betul-betul apa ni selamat lah. Betul. Okay? Setuju. Jadi dia dah ada sijil halal, ada sertifikat dan sebagainya. Insya-Allah. Ya. Yeah. Alright. Banyak juga info hari ni ni. Banyak info hari ni. Poin ni panjang ni hari ni. Panjang. Tapi bagus. I think quite information last sekali, point yang terakhir sekali. Contohlah kalau kita ada founder baru dia ada produk, dia dah buat produk, dah buat formulation apa semua kan. So apa last kali dia kadang-kadang founder ni dia jadi blur. Dia tak tahu nak jual kat mana apa semua. Yeah. So apa hikmat last kali servis yang kita bantu untuk klien-klien kita ni. Sebelum saya suka cakap yang orang cakap apa IAS selalu bermain di apa golongan usahawan kan. Cakap, orang nak buat produk ni hari-hari boleh buat produk tapi nak jual tu susah. Betul kan? Itu sebagai ayat umum lah. Okay. Tapi kalau kita ambil take risk dalam risiko dalam bisnes ni sebenarnya once kita dah mula ada keinginan buat produk, kita kena ada perancangan untuk marketing dia. Betul tak? Jadi takkan nak buat produk tu simpan kat dapur, kat dalam bilik, tak boleh. Jadi perancangan tu mesti dah ada. Okay. Dan cuma di sini bila kita kalau ikutkan semua, hilang buat produk saja. Okay, betul lah. Itu kan kebanyakan kita. Jadi, tapi masa yang sama, bila kita dah lama, kita dah ada pengalaman dan network yang bagus. Jadi, kita cuba ambil berat tentang customer kita. Betul. Sebab itu bukan nak bisnes untuk hari ini, bulan ini kan. Betul. Kita nak customer kita tu terus repeat, terus berkembang. Okay. Nah. Sebabnya, ramai kan yang buat produk ni jadi jutawan. Nah. Ramai. Kan? Sangat ramai. Orang cakap kalau buat kopi boleh jadi jutawan ke? Ramai jadi jutawan. Jadi bila mereka ni datang dengan bila dah produk dah ada di tangan, okay, bila dah mula dalam market dalam sebulan dua bulan nampak macam tak grow kan. So dia datang balik ke kilang, apa kesimpulan tanya masalah dia, cara dia. Nak kata kita ni apa ni hebat dalam marketing taklah juga, tapi pengalaman tu kita boleh kongsi kan. Sebab dia banyak sebenarnya kita deal dengan banyak founder. So bila banyak founder dia ada banyak case study kajian sendirilah, betul. Yang mana yang kita tahu founder tu apa yang dia founder apa best practice. Apa best practice untuk founder-founder. Contoh kalau nak buat internet marketing ke ataupun stokis agent ke apa best practice untuk stokis agent dan sebagainya lah. Alright, so macam tu. Alright. Jadi itu yang kita bekalkan nak cakap apa kita punya nasihat ataupun after sale lah. Yes. Okay? Okay, tak adalah tinggal lagi. You dah buat produk, okay, pandai-pandai lah. No. Kita nak bisnes ni lama. Dan alhamdulillah setakat ni ramai yang mungkin ada 2-3 case yang bila dah keluar produk tak tahu macam mana kan. Bila kita bagi bantuan dari segi nasihat tu dah mula follow. Dan benda tu berjaya lah. Sebabnya kadang ilmu dia orang dah ada. Cuma nak polish lagi, nak terus ketengahkan itu je lah. Setuju. Alright.
So itu sebenarnya, itu ada enam sebenarnya servis-servis utama by Nutrimax. Alright, so saya ulang bagi sekali lah supaya siapa-siapa viewers kita yang tengah view sekarang ni. Ada enam sebenarnya servis utama by Nutrimax. Nombor satu ialah consultation. Kalau nak buat produk, apa bahan-bahannya kena pakai. Alright. Itu kita sebenarnya akan advise. Alright. So kalau nak khasiat untuk lelaki, ada bahan-bahan yang kita boleh pakai. Khasiat untuk wanita, ada bahan-bahan dia. Untuk minuman fiber, ada bahan-bahan dia. Untuk kulit yang putih, gebu dan sebagainya, ada bahan-bahan dia. So produk bahan-bahan tu yang kita akan advise. Daripada advice tu sebenarnya, kita sebenarnya tengah buat R&D, which is service yang kedua kita buat. Kita buat service R&D, service formulation, dan juga kita buat sampling. So daripada satu produk tu, daripada based on apa yang kita bincang, kita dah tahu apa yang customer nak, kita akan buat satu formula dan sampling. Alright, so formula dan sample, dan sample kita akan bagi and bergantung kepada customer. Sampai diorang puas hati. Alright, sampai diorang puas hati, baru kita akan start production. Okay, tapi sebelum production tu, dia ada design lah, design kotak apa semua. Kita sediakan khidmat tu juga, design, packaging dan kotak tu. Lepas tu baru kita start production dan packaging. Okay, production dah siap, packaging dah siap. Nah, kita akan packkan dan kita akan juga daftarkan khidmat kelima yang by internet harus bagi, ialah pendaftaran oleh KKM dan halal. Halal kita, Halal JAKIM, tapi di Kelantan melalui agensi kerajaan, agensi jahit lah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan. Alright. Dan last sekali, servis kita ialah kita juga bagi khidmat nasihat dan after sales. Alright. Okay, so I guess sampai. Sedikit nak tambah je Zemi. Bila kita bercakap tentang apa 5 atau 6 poin utama ni. Jadi bila cakap tentang OEM, okey, kesimpulannya adalah ramai nak buat produk. Betul. Mungkin dekat bermula dengan sendirinya, cari raw lama. Ada juga yang cari bahan mentah tu masuk cari sendiri dalam hutan dan sebagainya. jadi sebenarnya kemudahan nak OEM ni sebenarnya digunakan pakai untuk bahan alat ganti. Tapi bila keadaan ni, kita lebih dekat dengan contract manufacturing. Okay. Contract manufacturing. Jadi sebenarnya dah mudah. Okay. You ada keinginan, ada modal. Kita dah ada kilang, kita ada kelengkapan, kita ada persijilan. Just combine. Tak perlu pergi seorang-seorang untuk build up daripada A to Z semuanya kan. So kita sama-sama guna kemudahan yang kita ada. Okay. Itu yang saya perlu terapkan kepada customer supaya mereka faham sebenarnya. Jadi bila ada kita guna kemudahan orang, jadi langkah itu lebih cepatlah untuk berjaya. Setuju? Okay. Kita dia zaman sekarang zaman kolaborasi. Zaman kolaborasi. So zaman kolaborasi maksudnya kalau kita macam kita ada kepakaran, kita ada kelengkapan dan kita ada capacity untuk buat untuk orang kan. Why not kita bekerjasama? Alright. So biar founder yang marketkan, so dia fokus kat marketing dan sales, dan kita fokus pada manufacturing kan. Yep. Alright. Okay. So guys. So hari ni dalam tengah kita bercakap tengah live ni, sebenarnya saya kalau saya teringin sangat kalau live saya nak dalam dialect Kelantan. Kan? Boleh nanti. Jadi local yang viewers yang local ni dia cepat dia apa sensitivity lebih cepat kan, lebih dekat. Boleh. Kan? Dalam kita tengah live sekarang ni kami menerima kunjungan daripada 3 bakal usahawan. Kalau ada dekat boleh tengok kat depan sana. InsyaAllah nampak. Tu hari tak sabar dia nak pergi jumpa. Saya ada discussion untuk ni. Jadi saya nampak bulan 12 ni alhamdulillah ramai founder baru. Okay, yes. Especially apa ni founder-founder muda. Yes. Orang tengah semangat kan. Mungkinlah dalam keadaan mungkin tahun depan tengok dari segi kat ekonomi yang agak struggle kan. Untuk memilih untuk mencari apa ni alternatif lain dari segi business. Bagus. Yeah. Kita cubalah. Okay. Alright. InsyaAllah. Okay. One more saya nak di kepada viewers yang local eh. Okay. Nah. Jadi saya bercakap dalam dialect Kelantan. Silakan. Jadi bagi pokok kita ada di kawasan sekitar Kota Baru, okay, di Kelantan ni semualah. Okay, mari pada daripada Pasir Putih, daripada Tanah Merah mari. Jadi ambo jemput mari ke kilang ambo di Bina Trimax Sungai Berhad ni. Produk jadi tak jadi tu nombor dua. Okay. Jadi kita mari kenal dulu, tengok apa boleh buat, apa mana nak buat produk sebagainya. InsyaAllah
Amar boleh tuliskan Amar mampu. Dan selamat jadi usahawan dah belaka. Itu dia. Itu pengakhiran dia. So kalau kalau siapa-siapa dekat Kelantan, dekat Kota Baru, pengalaman Jepun pergi jumpa Hairi. Siapa kat KL datang jumpa saya. Alright, siapa kat KL datang jumpa saya. Alright. So insyaAllah. So pada viewers Facebook kita kat luar tu, okay, kalau kalau berminat untuk menjadi founder, lagi-lagi tahun 2020 dah sampai, dah almost sampai penghujung, kita ada lebih kurang kurang daripada 2 minggu lagi. 2 minggu. Alright, dan kita mula tahun baru, mungkin tahun baru ni 2021 ialah tahun kita menjadi founder. Alright, why not? Okay, insyaAllah. Alright, so kalau siapa-siapa berminat untuk membuat produk yang powder drinks ataupun apa-apa produk yang lain, boleh boleh klik je butang WhatsApp dekat atas page kita tu untuk hantar message dan akan bercakap dengan Farah ataupun Hairi. Alright. Okay guys, terima kasih banyak untuk join kita live kita untuk petang ni, dan insya-Allah berjumpa dalam next live video kita. Alright. Okay, itu saja untuk daripada kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh.